はい。Mystery My Taking Angela. Pakai sinematik dong biar kayak apa gitu. Mystery My Taking Angela. Ya, beberapa tahun ke belakang ada rumor yang mengatakan bahwa My Taking Angela, aplikasi My Taking Angela atau game My Taking Angela dihack oleh seorang pria. Jadi pria ini memanfaatkan game My Taking Angela ini untuk tindakan kejahatan. Saya dengar-dengar sih penculikan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa si pria ini melakukan tindakan kejahatannya dengan cara menanyakan hal-hal ya. Menanyakan informasi kepada anak tersebut yang bermain My Taking Angela. Contohnya, kamu namanya siapa? Nah, seperti itu. Dan katanya juga di mata si Angelanya itu ada bayangan orang ya, seperti pria. Ya, saya nggak tahu itu apakah benar atau hoax. Maka dari itu saya di sini akan mengungkap ya. Saya akan coba apakah benar itu terjadi apa tidak. Ya, semoga saja saya beruntung ya dan bisa berkomunikasi dengan si Angela ini. Ya, oke, here we go. Dan ini Angela. Hello. Hello. What is your name? What the hell? Lo ngantuk. What is your name? 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 Yes. What is your name? I'm Wicho. What the hell? What is your name? I'm Wicho. What is your name? I am Ucho. You Ucho? Yes, I am Ucho. You can speak Indonesian? Yes, a little I can. Oh, kamu bisa bahasa Indonesia? Ya, saya bisa. Dia bisa bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Kok kamu bisa dipanggil Angela? Saya dulunya cewek. What the hell? Lo transgender? suka coli? Sekarang udah jarang. Nih ya, dengerin nih. Jangan nakut-nakutin. Kamu jangan nakut-nakutin orang. Kamu tahu nggak? Enggak lah. Anjay, biasa aja. Kamu itu menakuti semua orang. Gue nggak tahu. Maka dari itu kamu jangan nakuti orang lagi ya. Ya. Kamu janji ya jangan nakutin orang ya. Ya, aku janji. I love you. Anjing. Ya udah ya, selamat tidur. Ya, goblok. Jangan kasar dong. Ya, enggak. Nah. Anjing. Kayak jomblo kayak tadi. Kelihatan jadi kayak ngobrol sendiri gitu kan, kelihatan jomblonya gitu kan. Oke, jadi buat ya kalian yang penasaran jangan takut lagi ya. Si Angela ini sudah saya jinakan dan kemungkinan tidak akan mengganggu anak kecil lagi, oke? Intinya kalian jangan takut lagi ya. Kalian jangan takut, biarkan kebebasan kepada anak kecil bermain game, oke? Ya oke, saya di sini Iken. And see you next time.